Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sudah dibacakan oleh Al-Ustadz Rizki Mahsun Jazuli. Semoga membawa maslahah, barokah, manfaat tadi kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu prakata panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Kepada Bapak Muhammad Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Soleh selaku pengasuh Jamaah Yasin Al-Dhikra, Bapak Kapolsek beserta jajaran Polsek Kaltidu, Bapak Dan Ramil beserta jajaran atau yang mewakili, dan juga dari pihak kecamatan ataupun yang mewakili, dan seluruh perangkat desa Wetan Ngare beserta Bapak Kepala Desa yang sangat kami banggakan. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, tamu, semua yang hadir di sini, mohon maaf panitia hanya bisa menyediakan tempat dan lahan seperti ini. Tempat duduk ya seketoknya kasoran babut ngeten mawon nggih. Terima kasih atas semangat panjenengan. Alhamdulillah itu yang kami harapkan dari panjenengan, lillah panjenengan. Dan sekaligus untuk semua bapak kiai, dari RT 1 sampai 23 tanpa sisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang saya sangat hormati, saya banggakan, saya takzimi. Sekali lagi atas nama panitia atau teman-teman dari Jamaah Yasin Al-Dhikra hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih untuk panjenengan semua atas support, usaha, tenaga, pikiran dan dana panjenengan. Dan juga acara ini bisa terselenggara atas bantuan beberapa pihak sponsor yang ada di sini, mulai dari BMT, NU, Spektra Merah, Event Latubu, Mekaraya Transportation, Sampan dan Print Solution AM. Jadi terima kasih sekali lagi panitia, mengucapkan banyak terima kasih atas support panjenengan semua, termasuk teman-teman yang sudah kesana kemari untuk menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi semangat, terima kasih, semoga apa yang menjadi panjenengan lakukan menjadi suatu amal ibadah untuk kita di hari nanti. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sekali lagi intinya atas nama panitia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas sampaian, maaf, atas apa yang saya sampaikan ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi prakata panitia yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Yusuf. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Jamaah Yasin Al-Dhikra, kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Soleh. Waktu dan tempat kami haturkan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين para alim, para sepuh, para bini sepuh wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid panjenenganipun Al-Habib Balia Al-Kaf sedaya para kiai sakwotan ngare mulai pucuk kidul sampai pucuk lor insyaallah barokah sedaya dari jajaran pemerintah mulai Kabak Kesra Kabupaten Bojonegoro alhamdulillah rawuh saking cintain jenengan nggih saking kabupaten nggih rawuh mangke kenalan mawon nggih kula nggih dereng tepang saking Forkom Pincam kula nggih mboten semerep sing rawuh insyaallah sedaya rawuh termasuk Pak Kapolsek nggih saking Kanor Desa niku nggih mboten kesupen Bapak Kepala Desa, Bapak Yaci sing paling ganteng dhewe. Sedaya aparat ingkang rawuh ingkang sampun kerjasama mensukseskan acara dalem menika mboten kesupen sedaya kanca-kanca saking Jam Sa'i insyaallah barokah. Nggih barokah sedaya barokah Al-Habib insyaallah nggih. Mboten mestupen sedaya para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi sedaya kula dongaken bahagia. Bahagia sedaya ayem adem nggih. Hadirin Bapak Ibu, kula mboten dangu-dangu paling 5 menit. Kula namung cerita mawon bilih kegiatan menika alhamdulillah niki cita-citane jamaah Yasin Adzikra nggih. Kula pun bermimpi ngendhek Pak Anwar Zaid niku pun taun 2016. Estu niki 2016 dijanjei 2019 wulan Juli. Bareng ngono keterak pandemi gagal. Ngendhek neh wis pokoke diparingi wekdal 2019 ngendhek keneke 2022 alhamdulillah nggih alhamdulillah dados cita-cita impiane pun jamaah Yasin Adzikra niku pengin menghibur masyarakat wonten ngari lan sekitaripun nggih mboten namung hiburan pancen Yai Anwar Zaid niku karaktere humoris nggih wong Kanor rata-rata ngoten nggih sing nyambut ini wong Kanor MC ini wong Kanor Kapolsek ini wong Kanor sing ceramah wong Kanor ngapunten Pak Yaji nggih mugi-mugi barokah kangge wetan ngare nggih nggih alhamdulillah dalem alhamdulillah dalem menika insyaallah ketekan alhamdulillah sing rawuh kuwatah mugi-mugi barokah sedaya mangke angsal ilmu saking Pak Yai Anwar Zaid insyaallah amin ya robbal alamin. Kula namung sekedhik cerita bele jamaah Yasin Adzikra niku beda kali jamaah Yasin lintunipun. Siji sing bedakno nggih. Siji ganteng-ganteng jamaahe. Nomor kali anggotane niku lintas usia mulai cilik sampai sepuh wonten. Panggweni pun mulai musola dados sak musola wotan ngari niku digeni sedaya mumet dados 5 wulan nembe gathok malih giliran ngoten nggih niku pramila dalu menika sekaligus niki promosi nggih maksude kanca-kanca nom sing kinten-kinten dereng gadah kegiatan monggo gabung kalih jamaah Yasin Adzikra insyaallah barokah nggih barokah mulai dalu menika nggih sing mboten gadah utawi teng lingkungan mboten gadah jamaah Yasin kok krana sungkan utawi jamaah teng lingkungan niku kok is, apa niku biasane geden-gedenan pangani to akhire mboten nderek jamaah Yasin lingkungan
Nderek mawon teng jamaah Yasin Adikro insyaallah gratis. Nggih, gratis. Insyaallah gratis ya insyaallah angsal barokah. Ya, angsal barokah. Pramila para bapak hadirin rahimakumullah. Kula estu remen nggih jamaah Yasin Adikro niki merupakan salah satu programipun jamaah Yasin Adikro. Salah setunggalipun wonten program malih nggih bakti sosial, santunan anak yatim nggih wonten. Kegiatan keagamaan, kegiatan lindunipun insyaallah niku jamaah Yasin Adikro nggadi program mekaten. Dongaaken mawon jamaah Yasin Adikro saged istiqomah. Kula kuwatos bar pengajian sok malam Kamis ndang rane judal. Nggih to? Nah, insyaallah tambah semangat nggih. Barokai pengaosan dalu menika nger malam Kamis nek rutinan insyaallah tambah semangat nggih. Insyaallah, pokoknya janji sampai sok bar pengajian ki Kamis kok malah ngelukru tak pecati kabeh. Oke, masuk Mas ya. Rugi bondo sakmene kae. Nggih, dikawi mboten Pak Bu, niki kula nyicil Pak. Ngger Kamis urunan 2000, 5000 sampai puluhan juta niki. Nek cara Pak berarti sing bandane sinten? Dodi aku mboten. Jamaah Yasin Adikro sing paling akeh modali, cara di persentase niku 80% sing danai jamaah Yasin Adikro. Tepuk tangan jamaah Yasin Adikro ya. Sing 20% termasuk sponsor-sponsor termasuk Pak Lurah niku 20%. Nggih, 8% niku ditanggung jamaah Yasin Adikro. Dongaken nggih, badhe niki kula uran malih kali kanca-kanca 2000, 1000 dikelompokno, insyaallah 2 tahun, 3 tahun badhe ndugaken pembicara malih. Purun rawuh nggih. Ah, wis pokoknya tak golek pembicara sing kondang top. Sinten kinten-kinten? Request. Sinten? Oh, Gus Miftah, oke. Okay. Saking pundi Mas jenengan? Sumbang Timur. Hebat, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Sumbang Timur ado ekono kene. Pe petuk wong kanor ya. Masuk luar biasa iki. Kaula muda. Sampeyan salat para Mas? Undang ra salat ketak iki lho ya. Wis ra apa-apa. Salate bolong-bolong ra apa-apa ya. Sok nek rabi langsung sing husuk nggih. Wis tak dongano ndang payu cepet rabi sampean ya. Nggih, Sumbang Timur luar biasa. Aduh. Sumbang Timur tok kene ya, trimo sampean nglempoh niku ya. Mboten napa-napa nggih. Nggih, terima kasih. Mboten mawon, terima kasih. Selamat untuk semua dan khususnya jamaah Yasin Adikro selagi pelos yang meriah. Ya, ngoten. Nggih, dongaken saged istiqomah nggih. Nggih. Jane Yasin cuma mbareki terus prai jamaah Yasin Adikro bubar gitu. Bib nyuwun baroke donga nggih. Mungkin-mungkin jamaah Yasin Adikro untuk baroke Al Habib saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kala wau menggah atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Soleh selaku pengasuh jamaah Yasin Adzikro. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Soleh dipunaturakan matur nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilanjutkan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Wotan Ngari. Kepada beliau Bapak Yaci dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Khairatul mutaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh,
para kiai sedaya kiai ingkang rawuh yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang saya hormati ketua Jamaah Yasin Al-Dikroh Bapak Kiai Soleh, yang saya hormati wabil khusus Al-Muharram Bapak Kiai Haji Anwar Sahid ingkang kita tenggo-tenggo fatwahipun dumateng Habib Balai Al-Faq ingkang kula dherekaken selawatipun, yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro yang diwakili oleh Bapak Kabak Kesra. Terima kasih rawuhipun Bapak. Kepada Forkompinca yang hadir malam ini juga, Bapak Kapolsek, terima kasih. Kepada Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtimas, Bapak Ibu perangkat desa Wotan Ngare, Ketua BPD berserta anggotanya, Bapak Ibu RT RW, Bapak Banser, dan semua yang hadir pada malam hari ini, semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa menghadiri acara pengajian gebyar selawat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, sehingga kita semua diberi kesehatan menghadiri pengajian ini. Dan yang kedua, selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia pengajian ini, sehingga pengajian yang dirancang begitu lama dari Jamaah Tahlil Al-Dhikroh bisa terlaksana hingga seperti ini. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar malam hari ini. Dan yang kedua, saya ingatkan pada warga di Sawang Tangari khususnya, tadi berangkat ke sini, coba sudah ingatkah belum pintunya? Jangan-jangan lupa, karena ada pengajian Pak Haji Amar Sahid langsung berangkat, lupa tutup pintu, nyalakan LPG juga lupa, kasih mati. Tolong sebelum berangkat itu diperiksa. Dan tolong para ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir itu ingat barang bawaannya, karena banyak orang nanti kalau ada barang bawaannya coba diperiksa, jangan sampai terjadi nanti setelah mendengarkan pengajian ini sampai pulang itu ada yang kehilangan. Dan yang selanjutnya, karena ini mengenai hari jadi proklamasi Republik Indonesia yang ke-77, mohon Bapak Ibu yang kemarin saya sampaikan himbauan dari Pak Camat maupun Pak Kapolsek untuk tetap mengibarkan bendera. Yang belum mengibarkan kemarin sudah saya periksa, ada yang belum mengibarkan bendera merah putih, monggo dikibarkan. Itu maksudnya Mas. Nah, monggo dikibarkan. Nanti saya periksa lagi. Karena ya itu berkat perjuangan para pejuang-pejuang kita yang memang harus kita hormati pada
bulan ini tahun 1922. Mungkin itu yang saya sampaikan karena masih ada dari Bapak Kabakesra yang harus mengisi acara ini, dan nanti banyak yang akan disampaikan untuk panjenengan semua. Jadi monggo nanti untuk Bapak Kabakesra biar menyampaikan apa yang memang untuk disampaikan, karena hadirnya Bapak Kabakesra itu untuk menambah motivasi kita dan semangat kita, karena beliau dari kabupaten menghadiri pengajian yang ada di Desa Utangar ini. Mungkin hanya itu, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Yaji, Kepala Desa Utangar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa acara pada malam hari ini bisa disaksikan lewat HP, lewat YouTube, bekerjasama dengan media Al Mustofa, Pondok Pesantren Al Mustofa Panjunan Kalitidu. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilanjutkan sambutan yang ketiga dari Forkopimcam Kecamatan Kalitidu yang akan disampaikan oleh Kapolsek Kalitidu kepada Bapak AKP Harjo SH. Kami persilahkan. Oke. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Kabakesra Kabupaten Bojonegoro kepada beliau Bapak Haji Sahlan SAG MNKP. Kepada beliau dipersilahkan. Gak mbok taboi iki mau tukling tukling. Bagianmu guri-guri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yubariku li biha fi mali, wa yastaqimu biha hali, wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, khususipun dumateng Bapak Kiai Haji Anwar Zahid ingkang insyaallah segedap malih badhe rawuh dumateng lapangan Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu. Ingkang kula hormati Bapak Habib Baliya Alqaf lan sedoyo kruripun ingkang sampun menghibur panjenengan sedoyo wonten ing dalu menika, mugi-mugi hiburane ngrengsep dumateng penggalih panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bagiane sing nyanyi masih sing arep nggih. Ingkang kula hormati Bapak Kapolsek, juga Bapak Dan Ramil Kecamatan Kalitidu, tidak lupa yang saya hormati Pak Kepala Desa berserta seluruh jajaran perangkat Desa Wotangare yang juga sudah hadir dan membantu memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Tidak lupa yang saya hormati kepada panitia penyelenggara Bapak Muhammad Yusuf beserta seluruh anggotanya, dan tidak lupa yang sangat berperan juga Jamaah Yasin Ad-Dhikra yang sudah
melaksanakan kegiatan dan mengupayakan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya umat Islam di Desa Wutangari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, paling tidak saya mengingatkan dan mengajak panjenengan untuk bersyukur karena nikmat Allah sungguh luar biasa. Tadi saya melihat lantunan solawatnya diikuti luar biasa dengan sinar kunang-kunang dari api yang sangat luar biasa saya lihat dari depan. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan semua. Oleh karena itu, nikmat yang tiada tara, nikmat sehat dan nikmat sempat hadir pada kegiatan pada malam hari ini, kita syukuri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat tuin salam tetap kunjuk wonten ngarsane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi petunjuk dumateng kula lan panjenengan sedaya saéngga ngertos pundi ingkang saé lan pundi ingkang awon, pundi ingkang perintah lan pundi ingkang larangan, pundi ingkang wajib lan pundi ingkang haram. Sedaya menika tansah kita waosaken selawatun salam doa wonten ngarsane Rasulullah kanthi ucapan selawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat khususipun jumateng kepala desa dan juga ketua jamaah Adzikra. Yang pertama saya mohon maaf karena Ibu Bupati tidak bisa rawuh teng lapangan Desa Wutangari amargi memang wonten kegiatan Porko Pimda ingkang boten saged ditinggal. Sehingga titip salam dumateng sedaya mawon ingkang rawuh mugi-mugi diparingan berkah sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi waosan selawat, kanthi waosan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ingkang kaping kalih saya atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah desa dan jajaran panitia sekaligus jamaah yasin yang sudah melaksanakan kegiatan pengajian umum dan gebyar solawat yang dirangkaikan dengan peringatan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah pada tahun ini ada tahun 1444 ongkone apik 444 nggih 44 sampean udoni 444 tahunnya 1444 ini tahun Hijriah. Kenapa harus diperingati? Karena inilah tahun awal kebangkitan Islam, kebangkitan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh peristiwa-peristiwa besar yang ada pada umat muslim khususnya terjadi pada tahun baru Hijriah. Ya, tahun baru Hijriah. Sehingga Islam berkembang dimanapun sampai seluruh antero tidak lepas dari peristiwa kebangkitan pada 1 Muharram 1 Hijriah yang diperingati pada malam hari ini. Kemudian juga mengucapkan terima kasih karena dirangkaikan dengan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga merupakan kebangkitan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sebagian besar adalah umat muslim, maka tentu kebangkitan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 adalah juga merupakan momen kebangkitan Indonesia dan kebangkitan umat Islam seluruh Indonesia. Jadi ini suatu rangkaian kegiatan yang akan baik. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan pemerintah desa yang sekaligus melaksanakan pengajian umum dan solawat dirangkaikan dengan kegiatan peringatan 1 Muharram dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat bagi seluruh warga Desa Wutangari, Kecamatan Kalitidu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, kemudian saya yang selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro yang tentu dalam waktu yang sangat terbatas ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa ibu-ibu laksanakan dan saudara semua implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang saya hormati,
Di Bojonegoro ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan. Betul apa betul? Nggih napa nggih? Alhamdulillah kroso nggih. Kroso Mas ya. Kroso alhamdulillah. Pembangunan dilaksanakan senyampang semaksimal mungkin oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan kemudahan dan memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan kalau kita kategorikan paling tidak ada dua pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan yang bersifat fisik dan yang kedua adalah pembangunan yang bersifat non-fisik. Pembangunan yang fisik insya Allah panjenengan sudah merasakan. Karena saya lihat seluruh saya mulai masuk jalur rel sampai ke sini tadi juga alhamdulillah jalannya sudah bagus, sudah ngelenyer. Dan insya Allah tidak hanya di wilayah Kalitadi tapi seluruh Kabupaten Bojonegoro dari ujung timur sampai barat, dari ujung selatan sampai dengan ujung utara, insya Allah seluruh sarana dan prasarana infrastruktur sudah dilaksanakan dan dibangun dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bukan hanya infrastruktur Bapak Ibu yang saya hormati, karena Ibu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan juga sudah membangun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain baik di sektor pendidikan maupun di sektor kesehatan, di sektor pertanian maupun di sektor pemukiman dan prasarana wilayah. Kalau di sektor kesehatan misalkan Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Bupati sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bagus kepada masyarakat baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan bahkan di kabupaten. Pelayanan rumah sakit insya Allah dilaksanakan dengan baik dan petugas-petugasnya insya Allah juga bersedia melayani dengan sebaik-baik. Dan yang penting adalah pelayanan semua serba gratis. Serba gratis. Yeah. Terus silahkan dimanfaatkan di posyandu, di puskesmas maupun di rumah sakit. Semuanya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, Bojonegoro itu sebagai satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia yang mengcover dana biaya pendidikan terbesar seluruh Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat di wilayah Kabupaten Bojonegoro telah ditampung di dalam program yang namanya UHC, Universe Coverage, Universe Health Coverage basa Madurane. Jadi pengkaperan dikaper seluruh biaya kesehatan. Dan ini semuanya dibayar oleh Pemkab melalui di BPJS. Jadi panjenengan silakan dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik di tingkat posyandu maupun di puskesmas maupun di rumah-rumah sakit. Ini semuanya sudah dikaper biayanya, penyelenggaraan biayanya oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Bupati Bojonegoro. Kemudian juga di bidang pendidikan Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri mungkin juga swasta semuanya dilaksanakan dengan gratis. Oleh karena itu jangan sampai ada anak didik panjenengan yang masih usia sekolah tidak melaksanakan pendidikan. Ini jangan sampai adik-adik yang lulus SMP, silahkan melanjutkan di SMA. Yang lulus SMA disilahkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Insya Allah semuanya difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Termasuk disediakannya beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi, beasiswa di perguruan-perguruan tinggi. Terutama ada program dari Bupati, ada program yang namanya Satu Desa Dua Sarjana. Dan program beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di tingkat saintis. Artinya apa? Sekolah-sekolah yang saintis, sekolah-sekolah yang berilmu fisika, ilmu kimia, kedokteran dan yang lain-lain bisa mengajukan beasiswa juga kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dinas pendidikan. Inilah sehingga Bapak Ibu yang saya hormati yang punya anak usia didik sekolah, ojo kesusu dinikahno. Gimana mboten? Ojo kesusu dikawin, kawin no, jangan segera. Waktunya sekolah silahkan sekolah, fasilitasi ada. Karena apa?
Bojonegoro itu termasuk dalam kategori terbanyak dalam masalah perceraian. Ini sehingga akeh rondo asli ini Bojonegoro niku bu. Akeh rondo. Nah, itu akeh rondo. Jadi jangan sampai ini terjadi. Karena apapun alasannya, alasannya yang anak-anak yang masih usia sekolah adalah masih perlu pengalaman, perlu ilmu pengetahuan. Sekarang susahnya mencari pekerjaan dan sulitnya bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, apa yang bisa disiapkan adalah sumber daya manusia, terutama pendidikan. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, semua warga Wotangare, bagi anak didik yang masih sekolah, Pak Kades, nek njaluk surat dispensasi, jangan dikasih dulu. Kalau usianya belum 19 tahun ke atas, silahkan menunggu, tetap harus mengikuti pendidikan. Karena apa pendidikan kok penting Bapak Ibu yang saya hormati? Karena ternyata kemajuan Kabupaten Bojonegoro dan seluruh Indonesia itu dikatakan maju itu diukur dari yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Dan di IPM ini ada kategorinya pendidikan, dan di kategori pendidikan itu diukur juga dari rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolah. Ini sehingga bagaimana lama sekolahnya? Apakah SMP sudah lulus kemudian tidak bersekolah? Ini yang harus dikikis habis di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Supaya apa? Supaya IPM Kabupaten Bojonegoro, pembangunannya fisik yang sudah luar biasa menyeluruh, pembangunan yang lain yang sudah berjalan menyeluruh, bisa diimbangi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang juga menopang terjadinya sumber daya manusia di kemudian hari yang handal, yang cerdas, produktif dan energi. Ini yang harus mulai semuanya minta berperan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pemerintah desa, dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka apa? Mendongkrak Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro supaya bisa menyamai atau setidaknya di atas kabupaten-kabupaten yang lain di seluruh Jawa Timur maupun secara nasional. Inilah yang saya minta bantuannya seluruh masyarakat dan yang lain. Kemudian yang pembangunan masih banyak yang mungkin tidak bisa saya sampaikan ibu-ibu yang saya hormati, termasuk program bupati di bidang pertanian. Ada yang namanya PPM, program petani mandiri. Bentuk programnya adalah KPM, kartu petani mandiri. Ada pembangunan yang diberikan kepada masyarakat yang miskin yang namanya Aladin, atap, lantai dan dinding. Dan setiap tahun semuanya dinas mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Pak Kiai Anwar Zaid sampun rawuh. Nggih, sekedap nggih. Insya Allah sekedap kabeh nggih. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga ada jamaah tahlil dan bidang non fisik sedikit saya singgung terkait dengan pemberian insentif pelayanan juga diberikan kepada bupati terkait dengan santunan duka. Santunan duka itu santunan kematian. Bapak Ibu yang miskin, yang tidak kategori orang mampu, bisa mengajukan santunan duka atau santunan kemiskinan atau santunan kematian dengan nilai 2.500.000 bagi setiap warga. Ini harus betul-betul miskin yang bisa mengajukan santunan duka. Dan insya Allah sampai sekarang ini, sampai bulan Juni tahun ini, sudah ada 4.473 pemohon yang sudah dicairkan dengan nilai nominal tidak kurang dari 11 miliar. Dan juga insentif yang lain diberikan kepada jamaah tahlil, takmir masjid dan juga yang lain termasuk yatim piatu juga diberikan insentif oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Setidaknya tahun ini ada 6.000 lebih santunan diberikan kepada yatim piatu, dan termasuk yatim piatu yang ada di pantai ada 43 panti di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Semuanya diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang damai. Itulah harapan kita semua, semoga Bojonegoro menjadi lebih baik, dan semoga masyarakatnya menjadi masyarakat yang sehat, masyarakatnya yang produktif, dan masyarakat yang bisa mengabdi kepada sesama. Itu yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, semoga nanti kegiatan solawatan
dan nanti ada tausiah dari Bapak Kiai Anwar Zahid bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang Islami, masyarakat Muslim yang terbaik adalah Muslim yang bermanfaat kepada lingkungannya. Amalkan seluruh ilmu agama untuk kehidupan sehari-hari, untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kabak Kesra Kabupaten Bojonegoro kepada beliau Bapak Haji Sahlan SAG MNKP. Diaturkan matur nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid pada saat ini sudah perjalanan dari Desa Kolong menuju lapangan Desa Wotangari. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sholawat bersama Majelis Sholawat Jam Sa'i dari Malu Bojonegoro, pimpinan beliau Habib Balia Alkab. Kepada grup sholawat Jam Sa'i dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Sebelum sholawat dilanjutkan, saya mau klarifikasi sebentar. Kulo sak rombongan dateng mriki niki boten maringi jenengan hiburan. Ya wau terus bapake hiburan. Lah, kok hiburan iki piye? Wong selawatan kok hiburan. Nggih. Kula ngajak jenengan selawatan sedoyo sok diakui umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sopo sing akeh-akeh selawate sok bakal diakui umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dene kulo sak rombongan mboten maringi hiburan, nggih. Kulo ngajak jenengan selawatan sareng-sareng. Jamalak ma fisnin ma syafit mislu hayin ansarfu adi wizan tuinda di bandrin tuja
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sallallahu alayhi wa ya nasraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alayhi wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار صلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه padang bulan padang Yeah.
Pancaran
Sarang-sarang tangannya diangkat sedoyo. Ngeten, ampun ngeten. Dungo sarang-sarang. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Allahumma cukupono luberono sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo haji lunga haji barokah kangge wali uga sing hadir kathah rejeki amin Allah amin. Muga sing hadir iso budal haji. Amin. Zaroh nang makome Kanjeng Nabi. Amin. Muga putra putri podo sregep ngaji. Amin ya Allah. Muga sing jomblo dang rabi. Entuk personil jam sa'i. Allahumma alhamdulillah yang dinanti-nanti sudah hadir. Nggih.
yang dinanti-nanti sudah hadir niki langsung ngaos mawon iki. Niki kula anu badhe nagih niki. Nggih. Riyen teng gayam kula dereng angsal sarung. Niki kok mboten butuh sarung niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Nggih, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiba saatnya acara yang kita nanti-nantikan, Mauidatul Hasanah. Sesarengan kalian panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Simorjo Kanor Bojonegoro. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dipun sumagaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Habaiban al-fudala wa ulama an-al-kurama, para habaib, para kiai, ibu nyai, masyayikh, para sesepuh, bil akhas fadilatil habib balia al-kaf, mudah-mudahan Allah karuniakan panjang usia kepada beliau fi sihah wa afiyah, sehingga beliau tetap istiqomah terus membimbing kita, mendidik kita untuk lebih mencintai dan dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk menggapai syafaatnya. Pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, beserta seluruh anggota TNI Polri yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, Bapak, Ibu, seluruh jamaah, dalam rangka hormat peringatan tahun baru 1444 Hijriah dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Berarti kita bicara soal waktu, di mana waktu itu sangat berharga, waktu itu sangat mahal. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waqtu kassaif, waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, dia sangat bermanfaat melindungi pemiliknya. Tapi kalau salah penggunaannya, apalagi sembrana, ya sembrono itu bahasa Indonesianya sembrana, maka dia bisa mencelakakan pemiliknya sendiri, bisa menggores kulitnya, bisa melukai tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya. Para jamaah, orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti hidupnya gagal. Padahal kita tahu kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah kembali lagi. Kalau ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Saya ulang karena masih ada beberapa panitia yang berintak-intik. Bapak-bapaknya dan mas-masnya masih pada tenggengen ngelihat ini yang datang Anwar Zahid beneran apa bukan.
Sementara ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya. Kesempatan itu datangnya cuma satu kali. Dia enggak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Sehingga dalam sebuah hadis yang redaksinya lumayan panjang, dan hadis itu aku rapal. Nah, saya kalau enggak hafal ya bilang enggak hafal. Aku nek goblok ngaku goblok. Ora kaya ngene-ngene iki. Iki kan goblok tapi macak pinter. Bingung no wong. Saya kalau enggak ngerti yang ngomong enggak ngerti, enggak hafal saya bilang enggak hafal. Redaksi hadisnya saya enggak hafal, tapi saya ngerti maksudnya. Lumayan toh. Rapal tapi ngerti karepe. Nimbang kowe wis ora hafal ora ngerti karepe. Kurang lebih begini. Matahari sebagai ukuran waktu. Setiap terbit di waktu pagi, dia selalu berkata pada kehidupan. Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah hari yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkanlah aku dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah datang lagi sampai kiamat nanti. Artinya begini, Bapak Ibu, para jamaah. Malam ini bukan malam kemarin. Sopo ngomong wis suwe. Dan malam besok juga bukan malam ini. Walaupun rasanya sama, adem semriwing. Nuansanya sama. Namanya juga sama, malam hari, tapi esensinya berbeda. Siang tadi bukan siang kemarin. Dan siang besok bukan siang yang tadi. Walaupun rasanya sama, panas, ongkep, sumuk. Namanya juga sama, siang hari, tapi substansinya berbeda. Saya kalau ngomong esensi, substansi, jenengan paham apa mboten? Podo. Aku yang mau iso ngomong tok. Orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan baik, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Nyesel pakai bingit. Saking nyeselnya campur sedih, campur bingung, disederhanakan dengan bahasa gelo. Gelo. Apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Itu bukan cuma gelo, tapi gelu. Saking gelone sampai diarani gelu. Mulane tanah lemah sing digawe bantal mayit ten kuburan. Ya mesti, masuk mayat no restoran. Lemah sing digawe ganjel, digawe bantal mayat ten kuburan, niku kalih wong sepuh-sepuh diarani gelu. Nek cah nom-nom ngono ku ngarani ya kek ngono. Nggo ganjel mayite ben rangguling. Mayite dikek, mayite dikek. Cadung masih amuk ana. Nek wong tuwa mbiyen ngarani gelu, Bro. Itu isyarat dan filsafat. Gelu artinya wong kuwi nek wis mati kabeh amale tugel
kejaba karek telu. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ullah. Kowe kok mantok-mantoki ngerti artine? Kowe ora ngerti kok ngene-ngene. Anak Adam menungso nek wis mati kabeh amale tugel kejaba telu, siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak-anak sholih sing selalu mendoakan. Gelu kabeh amale tugel kejaba telu. Nah, gelu ganjele mayit no kuburan niku yokek getun aku tak omong no. Iso men cacah lek nang wong mati mesti keken di mesti. Nah, gelu bro. Kuwi jumlahe 7. Takokno sing kulino nata mayit nang kuburan. Gelu kuwi jumlahe 7. Nek dijejer-jejer disambung-sambung unine dadi gelu. Lah 7 kok. Nek mek siji gelu. Lah nek 7 gelu saking gelone. Mulane dikei simbol neh mayit dikubur, dipendem, diuruki, diencepi patok tulisi jenenge wonge soleh. Ayo le wonge kalah. Kene apa kok ditulisi jenenge wonge? Nggo tenger anak-anake Pak Soleh kuwi. Nek ape ziarah no kuburane bapake ben gak kleru. Mangkane digawe patok gawe tenger. Lah patoke loro, patok nek siji jenenge tenger, lah nek patok loro jenenge tenger, tenger. Saiki mlete kaya apa sok mlebu kuburan mesti tenger, tenger. Dan yang paling tergelo-gelo adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong mati mesti gelo. Kenapa? Ngene. Sing mati tuwek ya gelo. Sing mati nom ya gelo. Karena umumnya manusia itu enggak siap mati, hanya siap hidup. Ayo sakmene akeh sing wis siap mati ngacungo tak Fatihah. Ayo dijamin mati. Rata-rata menungso niku namung siap urip, boten siap mati. Padahal mati itu pasti. Wong urip mesti bakal. Ayo sing rame lu jawab mati disian. Nera gelem mati aja urip. Nera gelem urip nang mati yo. Mboten usah wedi, tiwas wedi nek wis wayahe tetep wong mati kuwi mesti kok ana wong urip kok wedi mati, kuwi tunggale wong mangan wedi ngising. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah umpama kok terpaksa wedi, rapopo. Wajar. Jangankan kita, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidah Fatimah, niku wis dikandani ambek Kanjeng Nabi, dibisiki, "Nduk, dalem, Mbah. Awakmu sok ning akhirat, swargamu padha karo aku, derajate dhuwur dhewe." Dan kamu nanti di akhirat akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah.
ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Aku seweneng to. Entuk jaminan teko Kanjeng Nabi, swarga tingkat dhuwur dhewe, apik dhewe, mewah dhewe, jadi ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Ngono ae Sayyidah Fatimah ku sik wedi mati. Nate matur ten Kanjeng Nabi, "Abah, apa nduk? Kenging napa to ba tiyang niku kok kangge mati barang?" "Iya nduk, kabeh wong ya mati, wong aku ae ya mati. Kula ajrih, ba, kula wedi rapopo. Saiki awakmu wedi mati rapopo. Sok nek wis wayahe, pengin-pengin dhewe." Dadi ra wedi nek wis wayahe pengin-pengin dhewe. Iki eneng sing wis pengin. Pak Lurah pun pengen, Pak Lurah. Oh dereng, mboten napa-napa. Nek sakniki dereng pengen, mboten napa-napa Pak Lurah. Kadang-kadang ngono kuwi pingine dadak kok. Ya sapa ngerti kok omah moro-moro pengen. Yo. Dan setiap kita sudah divonis mati sama Allah, tinggal nunggu kapan eksekusinya. Makanya kematian itu a mysterious problem. Kok orang ngerti nih? Pasti datangnya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Saya sering gambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berupa bunga namanya manggar sudah berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk ceblok, ono gede siti dadi cengkir rontok, ono gede maneh dadi degan gogrok, ono gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono klopoi sampai tawek rupane coklat kunting kecepet blokang, bajing ora tedas diogrok-ogrok ora kene, dinteni ra ceblok-ceblok, ape dipenek wegah, kunting. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu perkawinan hamil dahulu. Kuwi cahen kono kuwi. Rambutmu kaya rambut jagung. Ana sing lagi lahir langsung dicenet, ditekek, didek-idek, cacahe ndek-ndek, wadahi tas kresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Tapi ya ana sing awet uripe. Sak pantarane wis resik entek, dhek sik urip. Wis lara nemen diwacana Yasin bareng sik mlorok. Kecepet blokan. Dan kematian itu juga tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Ora kok sing kendel mati dhisik, sing wedi matine keri. Mboten kuwi cah sunat kuwi. Sing kendel sunat dhisik, sing wedi sunate keri. Kaya Habib Baliai keri sunate. Aku gek biyen buah kok. Lah iki arep-arep sarung e. Eling e modele. Aku kamu ndonga muga-muga lali. Mulane ya orang tak salami bareng engko tak salami aja kuwatir. Pun ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang sing kendel maju perang, ra mati-mati kok malah iso mateni wong pirang-pirang. Sing wedi mati dhisik, ndek ngungsi ke bom. Mulane eneng wong tua ngomongi anak, "Cung aja dadi pilot, Cung. Buke kuwatir engko pas kowe miberno pesawat kadang ceblok mati." Lu kadang sing dadi pilot ya wawet tok sampai pensiun ya ora mati-mati. Ngono lho. Sing turu nembayang kelon karo bojone mati. Kedengkek. Yang paling tergelo-gelo orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan mereka menangis, merintih, menghibah,
meraung-raung, menjerit. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Minta dikembalikan ke dunia lagi. Andaikan bisa kembali ke dunia, mau ngapain dia? Apa mau uka-uka? Umpama iso bali nang donya meneh lho, ape apa? Ape dadi gendruwo? Ape dadi wewe gombel? Ape dadi demit? Mboten. Umpama iso bali nang donya, hanya satu yang akan dilakukan. La'alli a'malu sholihan fima taraktuka. Aku akan melakukan amal sholih, aku akan melakukan amal-amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan waktu masih hidup di dunia. Umpama iso balik nang donya meneh, kuwi mek ape nglakoni apik tok. Dadi mboten bener Bu lek ana wong ngomong ngene. Kiyane wong wedok nang wakal mati, biyen masyaallah letrek era karuan. Lambene wis pokoke wong sak desa tau dicelathu kabeh ya tukang ngrasani, tukang undat-undat, tukang fitnah, kate endele pol lanangan ndi sing ora tau gondoli, wis lecek ngisor dhuwur, lecek ngisor dhuwur. Iki saiki wonge mati, balik nang donya dadi arwah gentayangan. Enggak bener. Andaikan dia bisa kembali ke dunia, akan melakukan kebaikan, akan menjadi orang baik. Ngapain jadi arwah gentayangan? Ngapain jadi sundel bolong? Ngapain jadi kuntilanak? Kurang penggawean. Wong lek wis mati pindah alam, ke alam kubur, ke alam barzah, gak mungkin balik ning donya. Dadi gak bener nek ana arwah gentayangan. Itu hanya permainane jin untuk menggoyahkan iman sampean. Lah sampean terpengaruh, sampean terganggu, ndekne malah nemen lek beda sampean. Mulane umpama sampean petuk model ngono-ngono kuwi, rasah wedi, menungso jauh lebih mulia daripada mereka, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Nek ketok ngono kuwi, tantangan padha-padha makhluk e Gusti Allah. Apa apa wae, aku tak melayu. Lah ngono lho. Jadi gelu nyesel. Ya Allah, kula nyuwun balik tentunya meleh Gusti. Kula mbiyen nakal, mbiyen enten pengajian, kula nggih me arang-arang budal, kula ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Nek ceramahe ra penak aku ya aras-arasen, tapi nek Anwar Zahid aku ya budal kok. Rasa promosi wis laris era karowan kok. Kula getun Gusti. Ngopo kula mbiyen kok kanca-kanca kula do melok selawatan bebalia. Lah aku yo ndongsong nang isor wet gedang ngambe. Aku lho cahe kuwi lho. Titeni wis sok mben wae. Oh. Lotek gendul kowe. Getun Gusti. Biyen omah kula niku cidhek masjid. Azan masjid yo nganggo speaker yo banter tapi kupingku kopok kebunton headset. Kula umair karo masjid tapi sholat kula mboten nate jamaaten masjid. Enten apa mboten? Enten, ki wonge teko nganggo kudung ireng wonge. Umair masjid sholat ora tau jamaah nang masjid penggaweane ngitungi wong budal nang masjid. Pakai ya sing budal nang masjid. Iki cara didoli jajan ya luweng. Tan ngare, watan ngare. Apa maneh katik jamaah isak karo subuh. Padahal isak dan subuh itu barometer keimanan seseorang. Saman lek pengen roh ukuran islame sampean sak piro,
imane sampeyan sak piro, kesolehane sampeyan sak piro, kuwi ukurane lek dijak nglakoni salat isak karo salat subuh. Kapan dijak nglakoni salat isak karo subuh kok semangat selalu dikerjakan di awal waktu dan berjamaah istiqomah, itu pertanda bahwa islame mantep, imane kuat, soleh hebat. Tapi lek amin apa nih? Tapi lek dijak ngelakoni sholat isak karo subuh kok abot, males, wegah, haras-harasen. Wiyo, yo ono islame, yo ono munafike. Jadi rondok islam, rondok munafik. Pun ra usah biji wong liya, biji awake dhewe-dhewe. Halo. Jenengan iki nek dijak nglakoni salat isak karo salat subuh, semangat to aras-arasen. Semangat ra ngandel. Ra ngandel. Rungokno to. Wong nek semangat jamaah isak dan subuh, iku wajahe mencorong. Lha iki sing tak hadapi iki wajah mencureng. Apa maneh iki mencoreng iki malam. Aku yakin, yakin aku, masjid Wetan Ngare dan sekitarnya, Dung Mas, terus dina dukuane iki? Dempul, Tawangsari, Dung Mas dan sekitarnya. Iku masjid-masjid nek subuh, aku wani yakin akeh cagake timbang wonge. Lho kan yakin nang kecagake timbang wong. Woi. Woi. Pak Lurah yo ndiluk ra tau jamaah subuh nang masjid tok. Nesu yo bene. Lurah minggat pilihan neh. Lho, seweneng soalnya nek pilihan neh kan leh duit neh. Ya Allah. Boh wong saiki yo. Angel e kandhane. Mulane to mulane kula matur ten pundi-pundi nggih. Lek azan subuh kuwi tolong muadzinnya itu yang muda-muda kayak gini. Yang suaranya lantang, yang enak. Ya untuk menggairahkan semangat jamaah masyarakat. Ngono lho. Adem jare. Bombo. Mangkane ning gone azan subuh ya ana kalimat as-shalatu khairum minan naum. Lha iku salat iku luweh apik tinimbang. Loh, ya ngerti. Lha iku nek ngumandangno ya. As-shalatu khairum ora penak ya ora laris lambemu. Langsung marai laris ya penak iki kok. Dadi as-shalah kuwi dawa, naum ndek. Iki maknane salate dawa, turune ndek. Salate suwe, turune sedelo. Salate akeh, turune saiti. Lha kuwi nek diartekno kan ngene to. Salat kuwi luwe apik timbang turu. Masjid Dung Mas ra ngono. Adek sing adane wis mambu kuburan. Salate ndek naume sak dawan-dawan. As-shalatu qairum minan naum. Sak watuk-watuke klebu speaker. Lha kuwi nek diartekno kan ngene, salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Tosok nek wis mati mesti gelu, nyesel. Ya Allah.
Biyen uripku mek mikir dunyo. Uripku biyen omok du. We. Mbok duwe iku iso ngono to. Ya bener. Iya padha. Lah ya tak takoki saiki. Apa kok dhuwit to kok ngene? Dulur karo dhuwit luwih abot. Ngerumat anakan wong karo ngerumat anakan dhuwit ya seneng ngerumat anakan. Mulane pilihan apa-apa ya milih calon sing ngegeki. Getun sampean-sampean. Nah, lagi wis dinas karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan dari Allah, dilupakan dari berzikir, lupa bersolawat, lupa akhirat, lupa ibadah. Apa yang membuat kalian lalai? At-takatsur. Ake-akean dunyo. Pancene lek wis bahas dunyo iku urusane fitnah. Lah fitnahe dunyo kuwi nang takatsur. Nek wis bahas duwe iki sing dadi fitnah akeh. Sing penting akeh. Sing penting aku oleh, sing penting dadi wekku. Perkara hukume halal apa ora ra penting. Oleh teko ndi ra urus. Carane oleh piye ra gedhek. Sing penting akeh, sing penting aku oleh, sing penting dadi wekku. Padahal yang dinilai Allah dari hartamu, dari kekayaanmu, dari duitmu, itu bukan jumlahnya. Yang dinilai Allah bukan berapa jumlah kekayaanmu, berapa banyak duitmu. Enggak, tapi yang dinilai Allah adalah dari mana kamu mendapatkan kekayaan itu, bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu, dan kau manfaatkan untuk apa duitmu itu. Manfaat te sing ditakokno, sing dinilai. Nah, ngapunten, ngapunten. Wong wotan ngare. Ya wong besaran bareng, ya wong jampet, ya wong bareng. Ya wong panjunan. Omam Sumbang Timun ya? Mbok hamut tok kene apa-apa. Kene niat selawatan, niat ngaji wis swarga kowe. Tapi ya di kok di digodhog ning neraka se. Ngene. Ya Allah. Mikir kok lali piye. Rumangsane wong ceramah yang anger jeplak ngono to. Mikire lho sing angel. Lah nek HP Bali kan penak ndek. Selawatan iki semakin apal, semakin dikenal, semakin seneng wong ngrungokno. Lah nek ceramah ngene iki di bulan baleni, wis tau lho ngono ku jajal. Mulane ya kudu larang iki timbang iki. Ngono. Lah yo gek mengkae sapa sing ngomong alhaqumut? Lah yo kuwi. Ngandane kok wong elek dijak mikir manfaate duwe malah menghindar. Disuduhno manfaate harta malah menghindar. Contoh ya. Nanti sampean bar panen, yo nyekel duit lumayan akeh. Terus ana panitia pembangunan masjid. Nggawa map ngono iki lho, lagek menggok nomae tanggane sampeyan gang rong omah, mbok tinggal ndelik kok. Lho, sing guyu iku lino iku to ora. Alah mesti engko rene iki, mesti engko rene iki. Mlebu omah nang jero kamar, meneng. Hawa-hawa turu. Bareng panitiane tekan omah, salami lho ora dijawab. Assalamualaikum, meneng.
Assalamualaikum, meneng sampai ping telu. Assalamualaikum, bidek saya. Jumbul ya wes, wong aku dhewe yang jumbul kok. Padahal no kamar yo melek yo krungu malah menghindar. Lek gak ngono ngapusi, bujui, lek jadi mungkin belidui. Anak elo dipesen cong. Kalau neng bapak-bapak dene dari Pak Era neng ngono. Padahal bapak neng juru kamar. Panitia neng tekan nomah tenan. Anak elo pas neng jopo ditakoni be panitia cong Pak Era nomah cong. Neng tapi aku game dipesen kon ngomong raneng kok. Padahal coba dipikir, apa yang dibawa panitia tadi? Kok map? Wis roh nek map. Yang dibawa panitia tadi tiket surga. Sampean digawakno tiket swarga ning omah sampean. Ndak usah jemput, ndak usah marani, diterno ning omah sampean. Diantar tiket surga itu ke rumah Anda. Tapi Anda kok malah mendelik. Alah sakarepku sing ceramah aku kok. Anda manah malah mendelek dan membelidui. Memang kita itu kalau dihadapkan pada urusan dunia dan akhirat, dihadapkan pada pilihan dunia dan akhirat, roto-roto luweh milih. Lek dikon milih akhirat karon donya luweh milih. Nyata. Bal tu siru nal hayatat dunia. Jajal misale, sampean di duit 100.000, terus sampean ditawani ono santunan anak-anak yatim, terus ambek ono tiket pertandingan sepak bola antara Persibo Bojonegoro melawan Real Madrid. Kowe sing guyu kowe merendahkan daerahmu sendiri. Kamu berarti merendahkan negaramu dhewe, harusnya bangga. Sapa ngerti iso Persibo iso ngalahno Real Madrid? Sapa muni ra mungkin. Kowe kudu bangga karo daerahmu. Kamu harus bangga dengan daerahmu, bangga dengan Bojonegoro. Ngono lho. Saya itu di mana-mana membawa nama baik Bojonegoro. Yo gak engkek aku sampai tekan luar negeri lho, tekan pundi-pundi, Bojonegoro saya enggak akan hilang, tetap medok Bojonegoroan, tetap ngono. Loh. Wis to meneng wae kandhane kok. Jajal sampean ning ndi lunga ning ndi no petuk wong kenalan iki Bojonegoro. Lho, ngene Pak Anwar Zaid mesti ngono. Reneng to kok kowe kenal karo Pak Soleh to ora? Reneng ngono kuwi. Soleh sapa? Wile wonge pokoke ngulangno talon. Endi to wonge? Ora kenal blas. Maneh. Saiki umpama wis rasa larang-larang 100.000 umpama tanganmu ra patek ndek dhuwit. Sampan nyekel dhuwit 50.000. Terus ana pengajian di tiket no gue nekani pengajian ini tiket bayarnya 50.000 sing ceramah Anwar Zahid lo kan wis jaminan mutu to sekarwan. Terus si jine ono dangdutan tiketnya yo 50.000, ayo milih pengajian to dangdutan. Ya wes aku yakin nek wotan ngare mesti milih pengajian sing ditinggal. Bal tuk sirunal hayatat dunia. Ayo saya kita gampang no maneh pemahamane. Dunia ku simbule bayaran. Nek akhirat simbule ganjaran. Ayo sampean coro dikon milih siji, milih ganjaran to milih bayaran.
Ayo wong Wetan Ngare, sampean seneng di duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran. Ya ya ya. Heeh. Saiki misale, Bu, sampean duwe anak wedok perawan, wayu. Sing jelas ora kaya buane. Buane mangkak. Umpama iki umpama anake sampean perawan iki wayu. Terus dilamar bocah lanang loro. Bocahe padha ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Kula jare. Rupamu kaya tekek kecepet lawang. Kok kula ya contone ya ora kuwi kok. Wis tekek kecepet lawang pisan. Pinggire wi garangan anyang-anyangen kuwi. Rapopo ngono-ngono ki boloku kabeh. Halo, Bro. Oke. Oke, gak kira lali aku mbek dirimu. Insyaallah sakjane ning akhirat aku ketok kowe megap-megap ning neraka. Aja kuwatir, tak bles-blesno. Halo, Bro. Ya ngapunten nggih kiai-kiai sing sepuh-sepuh ngapunten. Ngene iki ya kudu dirangkul. Ini gak ngene yo gak kira teko, gak kira gelem ngaji yo ngene iki. Amuk pokoke qaulal musannif wa syarih rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa hasyarana fi zumratihima. Minggat mesti minggat. Eh. Pun mandap bentar. Eh. Saman nggih? Entek. Sik to. Walaupun. Eh sing raisin maju sing raisin. Ngekei piro? Ayo ini. Angga. Niki. Berdiri toh biar kelihatan ben melebu YouTube. Namanya siapa? Ririn. Rumahnya mana Mbak Ririn? Ngelingi. Ngelingi. Oh ngelingi sini. Menengah kayak. Mbak Ririn kesini sama siapa? Kale anak kale suami. Suaminya yang mana? Oh itu. Ngapunten nggih kula silih sedelok. Maksudnya disilih munggah panggung ki lho. Mbak Ririn, putrane pinten Mbak Ririn? 6 setunggal. Oh, 6 setunggal. Yeah. Niku putrane. Nggih. Yeah. Ya Allah, alhamdulillah. Jenengan remen dugeni pengajian? Nggih. Remen mirengaken ceramah Anwar Zaid mboten? Nggih, sangat. Sangat? Nggih. Berarti tahu dong channel aku. Ayo, channel YouTube-nya Anwar Zaid namanya apa? Ayo kalau remen sangat kok enggak tahu. Dan tak kasih tahu sekarang nanti subscribe ya. Anza Channel. Anza Channel. Nah, tulisannya Anza, A-N-Z-A. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel KH Anwar Zahid. Nah, selama ini kalau ngelihat YouTube pakai channelnya siapa? Enggak pernah lihat YouTube. Loh kok katanya seneng banget sama pengajiannya Anwar Zahid kok enggak pernah ngelihat YouTube, terus dengerinnya dari mana? Radio. Radione tonggo pisan. Lu dengernya dari mana coba? Nggih nek enten pengajian. Oh, nek enten pengajian ndugi. Tenggayam nggih. Tenggayam nggih ndugi. Pokoke nek krungu nang Anwar Zahid teko. Nek celak nggih. Nek celak nggih pinter nek pinter. Aku nang Korea ya ora ngarah tak jak sampean. Nek celak ya nggih. Ya wis enggak apa-apa, tak paringi. Mangke sarunge paringno Mas. Sik to, Mas. Kula angsalaken sarung mangga, yang ngomong ngono. Gye. Mas, nek nyeluk piye kok? Ya, lek nimbali ya. Mas. Mas aja le. Mas. Ayo kok, Mas. Eh, garwane iki ganteng ora kaya rupamu. Ayo, Mas. Mas, tak paringi sarung mangga. Tak paringi sarung mangga. Eh ngono, yang penting bukan sarungnya tapi isinya, Mas.
Pon monggo niki. Niki titip kangge putrane nggih. Putrane. Pon. Kalian niki, tak tambahi. Nggih. Kanten setunggal ya, monggo Mbak Hadap sana. Namanya siapa? Erlin. Erlin rumahnya mana? Ngablak. Pundi? Ngablak. Ngablak niku pundi? Ngablak iku. Dander. Dander. Okay. Sampai sini. Okay. Keren. Aja ngono to. Erlin datang ke sini karena HP Balia. Pak Anwar. Yo dua-duanya, ya solawat, ya ngaji, nggih. Ini ki soda akbar, solawat dan dakwah akbar. Ya solawat, ya ngaji. Kalau suka ngaji berarti Erlin udah sering dengar pengajian. Nge. Bener? Nge. Masih sekolah? Udah kerja. Udah kerja? Enggak kuliah? Enggak. Kalau misalnya ada yang biayai kuliahnya gimana? Lulus SMA? Iya. Udah nikah? Belum. Coba, Erlin coba. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira Erlin pilih yang mana? Enggak milih. Terus kriteria suami idaman Erlin itu seperti yang kayak apa sih? Coba. Siapa tahu saya bisa nyariin. Kayak siapa coba? Kayak Pak Anwar. Allah ya Karim. Udah Erlin udah ini nanti kasihkan. Maaf, Erlin yang udah meninggal bapaknya apa ibunya? Bapak. Bapak Masya Allah. Udah berapa tahun? Dua tahun, kok gak mondok nih gonku ya? Gak maksudnya gue menengok gue roh apa gue kan kalau di tempat saya itu yang ya semuanya free memang, tapi yang yatim kan ada fasilitas khusus sampai dikuliahkan. Coba dulu mondok di tempat saya mungkin ya kuliah. Erlin, aku pesen kalau nyari suami jangan yang kayak gitu. Okay. Ya paling tidak nyari yang seperti ini. Insyaallah jaminan. Rusak. Wong terbangnya ditabuhi kok. Iki bahaya dikeplaki yang ngono. Insyaallah ya lebih oke, lebih keren yang santri. Tenan, Dok. Aja sing model kaya ngono. Masya Allah. Jadi nanti kalau lewat sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jangan lupa Erlin ya. Punten ini kasih saran, tersana nanti dikasihkan kakak. Punya kakak? Punya. Laki? Iya. Saudaranya berapa? Dua. Ikut mau mosak masuk. Berarti cuma Erlin sama kakak? Iya. Tinggal serumah sama ibu? Iya. Kakaknya udah nikah? Sudah. Oh sudah, tinggal Erlin ya yang belum ya? Iya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solih. Amin. Nah ini Erlin, kasih sama... Yatim. 1, 2, 3, 4, 200 yatim cok. Rene sing yatim piatu rene ini pak rene sing yatim piatu gelar. Ora gelem ya wis kok.
dikei ra gelem kok. Ya tempe atu bengkarokan. Puasa itu disiplin kesehatan. Sumu tasihau, berpuasalah maka kalian akan sehat. Haji disiplin hati. Cuman kita umat Islam itu kudis, kurang di lagi, kurap, kurang rapi. Kita kalah rapi sama agama lain. Mohon maaf banget. Sampai nek masuk tempat-tempat ibadah saudara kita yang beragama lain itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ayo mlebu jedinge masjidmu. Lagi melebui kadang pesingi standar internasional, pesingi fiddini wa dunia wal akhirah. Nenjero masjid kadang ono telek cecek ya gak disuceni, malah dibunderi kapur. Wrrr, ambek ditulisi, awas telek. Nih, kita ironi dong. Soal pendidikan kita juga kalah, mohon maaf ya. Kadang anaknya orang Islam harus sekolah di lembaga yang bukan miliknya orang Islam. Rumah sakit, ada orang Islam kalau sakit parah berobatnya ke rumah sakit yang bukan milik orang Islam. Kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang fungsinya berubah jadi rumah Islam sakit. Pendidikan kita punya, TPK, Madrasah Diniyah, tapi rata-rata nasibnya laya mutu walayah ya, tidak bermutu ngentekno biaya. Ada yang suka medit-medit pisan. Allah kutil, kita kurang teliti. Kita punya an-nadzafatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kebersihan. Tapi kota yang paling bersih Tokyo, Singapura. Kota yang paling kotor, yang jadi langganan banjir, omahmu wis Sumbang Timun. Wuwungane kelelep kuwi. Lho kita punya ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Tapi negara yang paling aman dari korupsi justru Cina, karena koruptor di Cina dihukum mati, koruptor di Cina disiapkan peti mati. Berani korupsi, berani masuk peti mati. Lena Indonesia pejabat gak korupsi gak pantas. Saruun model. Wes apa-apa ndah. Dan seterusnya. Lah kita punya asari kuasari kotu fakta uaidiyahuma, nek nyolong potong tangan, ketok tangane. Tapi coba nek saya misalnya tanya ya, di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Jawabannya, lo masjid. Ini tukang nyolongin nok ini. Mbo, kusta. Rakus harta, wong mau tak terangno duit, laku apa itu sebabnya kuman, kurang iman. Maka dengan momentum peringatan tahun baru ini, mudah-mudahan kita selalu bisa melakukan perbaikan menuju kebaikan agar meraih yang terbaik. Nyun pangapunten sangat, sedaya kekirangan, sedaya kekhilafan. Niki aja buyar sik, mahalul qiyam, nggih Habib nggih. Ampun bubar rumiyin. Ampun bubar rumiyin, nggih. Kula saestu nyuwun agungipun pangapunten. Ibu bapak, tolong jangan bubar dulu sampai nanti doa supaya kabeh entuk barokah. Supaya kabeh benjing ten akhirat disyafaati, dibelani karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le, Kanjeng Nabi dawuh ngene. Man nasya sholah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sopo sing lali sholawat ning aku, males sholawatan, orang itu nanti akan lupa dan salah jalan menuju ke surga. Ini pentingnya sholawatan. Benjing Kanjeng Nabi niku mlebu swarga pertama kali. Yang membuka pintu surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk neliti-neliti swarga, dicek keadaannya karo Kanjeng Nabi. Habis itu Kanjeng Nabi keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya untuk diajak masuk ke surga. Dan Rasulullah enggak akan kembali masuk ke surga sebelum seluruh umatnya
hanya yang jatah swarga mlebu swarga. Kleleng Kanjeng Nabi goleki. Iki ndi yo ki wotan ngare kok urung ketok blasino iki. Sak lurah-lurahe kok ora ketokke nanti yo wotan ngare iki. Ndi iki padahal kanor wis mlebu kabeh dipimpin Anwar Zahid. Iki wotan ngare kok urung ketokke nanti iki. Ngono. Akhirnya terus, ah iki sing maca selawati. Ada cahaya di keningnya. Ada cahaya di keningnya. Yang suka solawatan nih, di keningnya ada setempel itkun minan nar. Siapa yang rajin bersolawat minimal sehari semalam 100 kali kutibat baina ainaihi baro'atun minan nar, maka akan ditulis, dikasih cap setempel di antara kedua keningnya, terbebas dari neraka baro'atun minan nar. Ono setempel ya, we, mbak nongono dapuran iki. Iki nek rajin sholawatan, rajin pengajian, sok ning kene ne ana tulisane cetok free minan nar. Free kok seri. Bebas dari neraka. Itu sing dige tanda karo Kanjeng Nabi. Wah iki wetan ngarep iki, meru sholawatan sampai mahalul qiyam sampai doa dicenoli dijak ning swarga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum mahalul qiyam, marilah kita sebagai orang NU kita nyanyikan marsubanul watan bersama-sama. Nggih. Ben sere maju ning depan mriki saged boten? Ben sere pundi? Pundi rencange? Ayo monggo. Ning depan panggung mriki. Monggo cepet siti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dongake sarang-sarang banser niki sehat sedoyo. Saged menjaga kiai, saged menjaga habaib. Semulpune swarga dhisik kabeh. Kullu mayyatika yawman tami hayyal qahimama. Kullu mayyatika yawman tami hayyal qahimama. Sedoyo tangane mengepal ke atas. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Kullu watan ولا تقوم من الحرمان إن هدو يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن عصب الوطن من الإيمان ولا تقوم من الحرمان إن هدو يا للوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخامة Oh,
السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق وحكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمو الكمال بالنور عن عمود وبرز الحامد المحمود مطعما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام Oh,
وجب شكره